lagi di channel kita Zilla World. Kali ini aku ada di suatu ruangan. Ini ada inkubator lagi. Kalau kalian lihat, ini ada inkubator, tapi ada yang beda nih inkubatornya. Nah, buat kalian yang penasaran kita ada di mana, aku ada di salah satu farm tempat temanku. Namanya adalah sini kamu. Ini adalah salah satu breeder Bearded Dragon ya. Iya, diberikan sama Scorpio, tapi ya masih belajar. Pokoknya macam-macam lah teman-teman. Kalian bisa hubungi IG-nya di Antonius William _8. Antonius William, nanti aku taruh sini ya pokoknya. Oke. Hari ini aku mau review Bearded Dragon karena kemarin aku dihubungin juga sama Mas William. Bearded Dragon-nya lagi pada netes. Nah, ini menarik banget, ada salah satu hewan reptil juga yang mirip iguana dan ini menetes di sini. Dan aku nanti mau kepo-kepo juga caranya dan hewannya itu seperti apa sih Bearded Dragon. Yuk kita langsung lihat aja. Ini juga sama simpelnya. Sebenarnya ini sama simpelnya sama yang di rumah ya. Kalau aku di rumah itu juga pakai styrofoam. Styrofoam terus ya udah cuman styrofoam aja ya, Mas. Kalau saya cuma styrofoam ya, mending tempatnya ini apa? Pengap aja, jadi ibaratnya enggak banyak udara masuk, suhunya sudah stabilnya gitu aja sih. Betul. Nah, kita ini kebetulan hari apa menetasnya si Bearded Dragon ya? Iya, beberapa ada yang sudah mulai menetas. Jadi Bearded Dragon kan modelnya kayak klats-klatsan gitu ya. Jadi misalnya nelur sekali bulan Januari, nanti dia akan bisa nelur kedua, ketiga, biasanya selang sebulan. Wah, seru cuy. Jadi, seperti ini coba mau dilihat dulu. Yuk langsung lihat aja. Oke. Nah, ini kebetulan tadi aku udah ngintip sebentar, ada yang keluar dari cangkangnya ya. Boleh dong dibuka dong. Ini enggak apa-apa dibuka? Oh, enggak apa-apa, kalau cuma sebentar kok. Kalau cuma sebentar enggak apa-apa ya. Mantap. Wih. Wow. Aku baru ini ya lihat langsung ini Bearded Dragon keluar dari telur ini yang barusan. Nah, ini masih fresh. Masih lemas dulu. Kalau ini mungkin sudah beberapa jam sih kalau sudah seger-seger gitu. Ini inkubasi berapa bulan dari biasanya keluar? Sekitar 60 harian, Ger. 60 harian. Wow. Nah, ini kayak gini nanti menyusul nih sudah. Oh, keluar, gitu. Keluar air-airnya gini nih bentar lagi nanti mulai netes. Dia malah keluar airnya di ininya ya, di cangkang telurnya ya? Iya, kalau biasanya mau mulai netes itu kayak gitu. Boleh. Coba kita. Ini baiknya enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Air ini. Oh, gitu. Terus ini yang ini kan udah pada keluar ya. Ini udah siap diambil atau ditunggu di sini aja? Kalau sudah keluar gini langsung diambil aja, soalnya kan dia butuh banyak oksigen. Oh, kayak gitu. Ya, jadi langsung kita pisah. Tapi di hari pertama kita jangan kasih lampu. Jadi di suhu normal dulu aja, kayak suhu ruangan gitu. Terus bawahnya di alasnya kita kasihin tisu basah. Oh, gitu. Oke, nanti kita kita cek aja kandangnya. Kita langsung cek ya. Perawatan Bearded Dragon setelah menetas. Oke. Terus aku penasaran sama yang itu, ini barusan banget keluar. Tuh lihat. Masih ada namanya yolk dan kuning telurnya. Masih ada kuning telurnya ya keluar ya. Jadi kalau kadal kayak gini netes kan dia nggak perlu dikasih makan sampai semingguan. Soalnya kan dia masih ngabisin dari ini telurnya dulu. Cadangan makanan itu ya buat. Iya, kadang 5 hari atau 7 hari itu dia baru mulai mau makan. Nah, Bearded Dragon kan ada ininya ya, ada morphnya kan. Nah, ini apa nih, Mas? Ini kemarin saya tulis. Nih, ada datanya nih. Ini Oh, ini anu, hippo. Jadi hippo dan head hippo. Hippo head hippo, berarti ada yang hippo, ada yang head hippo. Head hippo. Kita normal head. Bisa lihat dari kupunya sih. Kalau masih kecil gitu apa bisa? Waduh. Oh, bisa. Cicak. Cicak. Ini hippo nih, hippo-nya putih. Oh, tuh. Jadi hippo. Jadi pertama kukunya putih. Jadi kalau netas kadang warnanya masih jelek-jelek gini, hitam, dia belum mutasi, nanti dia mulai mutasi. Persis sama kayak ini iguana ya. Iguana juga keluar dari telur masih hitam gitu biasanya. Belum tahu tuh red green. Sehari kemudian baru. Ini udah mulai kelihatan tapi ya. Daripada sih, itu. Ya, kalau ini dia masih hitam banget biasa tuh. Coba aku pegang boleh? Iya, silakan. Mari. Anjir, kecil banget itu ya. Tapi gedenya cepat juga kalau ini. Wow, kecil sekali. Ini berarti sampai kurang lebih sampai dikasih makan seminggu? Kurang lebih semingguan. Ya mungkin nanti di hari kelima kita coba kasih makanan kecil-kecil dulu, dia mau respon nggak? Oh gitu. Biasanya sekitar 5-7 hari baru mau makan sih. Ini kecil loh nih. Telurnya juga kalau dilihat sih ya memang segini ya. Telurnya Bearded Dragon masih kecil keluarnya, jadi ya coba segitu. Ini Bearded Dragon. Dan yang lainnya juga OTW
banyak banget, ini ada berapa butir mas? 160-an 160? Iya, ya, karena kan ada beberapa induk. Dan nah ini jadi saya kemarin kan sempat nggak bisa. Nggak bisa, buka. Mantap. Mau pakai kokopit juga nggak apa-apa, mau pakai itu juga nggak apa-apa. Nah itu ada yang busuk satu tuh, harus diambil tuh. Tuh, ada yang busuk tuh. Kadang ada beberapa satu, dua yang nggak ngembang harus diambil. Kenapa itu? Biar nggak nular? Biar nggak nular nanti. Cari amannya ya, jadi ini modelnya seperti ini. Oh ya, ini dimodif ya nih? Iya, jadi biar kelihatan sih. Soalnya kan saya pakai ini lebih rapet gitu. Wah ini bisa nih, kita contoh nih besok nih tahun depan. Bedanya sama iguana, kalau Bearded Dragon kan bisa ini ya, clutch-clutch kan? Iya. Jadi sekali kawin bertelurnya berapa bisa kali? Bisa satu sampai ada yang bisa sampai 5 kali juga. Oh, sampai 5 kali cowok. Tapi jarang sih, kebanyakan 2 kali, 2 kali, 3 kali. Sekali nelor berapa butir? 20 sampai 30. Ya, lumayan juga ya. Lumayan, cuma ya kadang nggak semuanya bagus. Ya, pasti begitu ya. Ini pakai media perlit. Ini kokopit. Apa? Kokopit. Kemarin nggak bisa perlit, langsung ngelor mendadak terus ini. Kokopit ya. Kokopit. Tapi ya aman-aman juga ya. Ini sudah dari bulan, ini tanggal 9 Oktober. Tuh, 9 Oktober. Udah ngembang. Iya, udah ngembang. Itu Fermi, Fermi yang ini yang jelas tuh Fermi kulit, ini kokopit, ini perlit tuh, komplit medianya cuy. Terus itu juga tuh. Oh, ada iya, mau natas juga nih. Tuh, lihat. Wah, asik nih contoh langsungnya, cuy. Tuh. Jadi setelah ini keluar iya, Oh iya. Habis keluar kayak air tadi. Keringetan. Habis itu keluar. Mukanya mulai nongol-nongol. Kepalanya duluan ya. Wah, asik. Berapa lama sampai keluar? Seharian, pasti hari ini keluar. Sehari ini keluar ya. Yeah, mantap. Oke, kita udah lihat baby-babynya, pasti ada yang penasaran, ini kan baby-babynya. Pasti ada yang penasaran indukannya. Kan Mas Billy di sini kan ternak juga ya. Boleh dong lihat ini indukannya? Yuk, mari kita lihat indukannya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutin videonya, aku mau kenalin kalian yang namanya JLF nih. Jadi JLF adalah jual lelang fauna. Jadi kalian bisa dapetin aplikasinya ada di Play Store, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum download, kalian bisa langsung download di situ. Di situ ada jual hewan, ada macam-macam, ada reptil, ada kura-kura, ada ikan, ada mamalia di situ, dan aplikasinya 100% gratis buat kalian. Nah, tapi buat kalian yang pengin berdonasi untuk mendukung JLF ini agar tetap berkembang, kalian bisa donasi dengan klik link di bawah ya, teman-teman. Oke, kita langsung lanjutin videonya. Oke, ini kita lihat tadi kan udah diambil dari inkubator yang udah siap, kira-kira udah siap, langsung dimasukkan ke tempat sendiri ini. Jadi tempat nanti dikasihin tisu, dibasahin dulu. Oh, oke, okay. Ini ininya ya. Terus kalau dari pertama gini nggak perlu dikasih lampu, jadi dia biar adaptasi sama suhu ruangan dulu. Gitu, ini mantap. Cicak belang, mantap. Oh, itu yang barusan gimana tuh? Ini kita tunggu aja nanti. Ditunggu aja biar nyerap. Netes dulu. Wow, sip, mantap. Ini yang belum netes dikembalikan lagi ke inkubator. Oke, biar dikembalikan dulu. Ini ada, hey, kamu ngapain nih? Lagi ngapain mas? Mau packing. Jualan mas. Ya. Nih, rame banget. Jualannya mantap. Langsung ke indukan. Nah, ini aku lihat dari jauh itu ada beberapa indukan Bearded Dragon. Yang ini betina ya mas? Iya, ini betina. Kalau jantan itu harus dipisah, kalau digabungin pasti nanti berantem. Nah, tuh. Jadi, yo mirip iguana juga ya. Jadi ini betinanya, dan bedanya kalau di Bearded Dragon itu mereka wajib butuh panas. Iya. Tapi panas pun juga jangan terlalu over. Oh gitu. Gimana tetap harus kita jaga suhu-suhunya. Kalau suhu yang biasa gitu, yang nggak kena lampu sekitar 30 sampai 32. Kalau kena lampu 34 itu sudah maksimal lah. Oke, jadi ada termometernya. Lampunya pakai apa nih? Ini UVB sama lampu UVA yang hangat biasa. Ini hangat nih, ada dua nih. Ini UVB, UVA. Sama UVA. Wow, jadi perlu ekstra juga untuk melihara Bearded Dragon. Dan ini indukan udah bertelur? Udah, ini salah satu indukan yang ini yang lalu okay.
Mantap. Ini ibu-ibunya yang tadi ya, telur-telur tadi. Ini juga ambil lagi nih. Oh iya tuh. Ini ambil pas kedua. Kelihatan enggak? Iya. Ada kayak lekukan. Heeh. Ini yang sebulan itu. Oh. Ini. Wow. Terus kalau, ini disiapin enggak kalau mau bertelur gitu atau ya, langsung bertelur? Biasanya ini kan dia masih mau makan. Jadi kalau nanti sudah mulai enggak mau makan sama ini sudah semakin gede, kita pisah. Kita pisah ke satu kontainer, okay. Kita kasihin kayak kokopit gitu biar dia nulur di situ. Oke, siap. Wih, lucu. Yang satunya belum ya? Isi telur enggak? Belum. Ini baru nulur kemarin soalnya minggu lalu. Mungkin ini nanti nyusul lagi. Selisih ini ya habis bertelur 2 minggu ya? Sebulan. Oh, sebulan terus nulur lagi. Ini juga bawahnya ada lagi. Kalau ini betina-betina yang belum begitu besar, masih pembesaran dulu. Berarti belum proven istilahnya, belum. Cakep ya. Dan kalau kalian penasaran sama settingnya, ini sebenarnya simple ya. Cuman alasnya kurang biar cepet untuk dibersihin. Soalnya setiap berapa menit dia pup. Langsung pup terus. Pup, padahal kurangnya baru ini ya. Baru tadi pagi, tadi lagi. Tuh. Terus ini lampu seperti biasa dan termometer, lihat itu di situ. Kayu nih biar si bedded dragon-nya bisa berjemur di situ. Jangan lupa sirkulasi udara. Nah, tuh. Sama pentingnya selain dikasih lampu biar hangat panas hewan semua enggak cuma reptil ya. Butuh sirkulasi udara nih. Di sini ada sirkulasi udaranya, coy. Terus ada ini kipas angin juga. Terus ada kipas anginnya, coy. Tuh. Biar adem. Lancar. Halo. Dan bedded dragon tuh lucunya dia kalau untuk peliharaan juga enggak ini ya, enggak ada kayak istilahnya gigit. Jarang. Jarang banget. Jinak banget sih. Jadi rata-rata nih dipegang aja enggak bakal gigit. Jadi kalau buat anak-anak juga aman. Aman. Ya. Oke, lanjut. Ini betina lagi. Ini lebih kecil kayaknya ya. Ya, ini ya lebih kecil. Ini lebih kecil lagi. Begitu lagi betina juga. Iya, betina semua. Betina juga. Wow, mantap. Nih, lampu berjemur. Alas koran, sirkulasi. Sip. Ini yang betina besar. Oh, ini betina besar. Para ini ya. Coba. Wow, indukan. Oh, ini lebih gede dari ini ya? Lebih besar. Kalau semakin besar dia biasanya telurnya semakin banyak. Oh. Bisa 30 lebih kadang. Halo. Nih. Jinak kan? Cuma semakin besar pasti dia semakin lemot beratnya. Oh. Males, mager, jemur. Diem. Ini ya. Enak ya, kerjaannya ya meng berjemur, makan, pup. Sama kawin. Kawin, ngendok. Oke, ini tadi udah bahas yang betina-betina. Nah, sekarang yang jantan di sini. Ada jantan. Oh, jantan kita pisah. Kita sekat jadi biar dia enggak berantem. Nggak duel, dipisah coy, satu kandang satu ekor. Kalau gabung bisa gelut. Nah, ini bedanya jantan sama betina gimana mas? Mirip-mirip soalnya dari sekilas ya. Coba, oke ini diangkat nih. Tuh lihat betapa jinaknya kan. Oke. Nah, kalau ini contoh. Kalau jantan, dia aja. Kecampi ya. Di sini kayak ada dua lekukan. Oh gitu. Itu dia birahi nggak birahi juga ada ya lekukan. Ada pasti ada. Dia kayak namanya hemipenis, jadi dia punya penis di situ, di situ jadi ada lekukannya. Nah, kalau jantan dia biasanya gini, anggu-anggu. Ketemu jantan lain dia tuh anggu-anggu kayak mau nyerang. Sikat bos. Terus kalau dia ketemu betina mau kawin biasanya nanti dagunya jatuh. Oh iya. Waduh. Santai. Oh gitu, oke. Kalau misalnya langsung digabungin sama betina, cara ngawininnya gimana? Dari awal lah, misalnya ini ada jantan, betina. Terus jadi yang penting betina siap dulu. Oh gitu. Dua-duanya ukurannya siap. Misalnya betina beratnya juga sudah siap. Ukurannya siap, jadi jangan terlalu kurus. Jadi sebelum kawin banyakin makan dulu. Nah, nanti kalau dia sudah ukuran siap beradab ya, kalau paling aman setahun ya, umur setahun baru dikawinin. Nah, nanti kita gini, dijodohin dulu. Jadi jantan betina misalnya, jantannya kita kasihin dia, betina langsung kayak gini. Oh, ini langsung mau dijodohin? Tapi ini sudah pada kawin sih, cuma kita liatin aja ini.
Nah, jadi kita lihat-lihatin ke betina dulu. Oh gitu, kenalan nah, dulu. Dia kenalan dulu biar dia mau kayak kawin betina, nanti kita cek ada yang mau kawin enggak. Contohnya mau kawin biasanya nanti betinanya tangannya kayak nari-nari gitu. Oh iya 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 iya. Nah, kalau ada berarti nanti kita coba satuin sama dia. Oh gitu. Bearded dragon kan biasanya kalau kalian lihat ada durinya gini ya. Ada kayak duri-durinya. Nah, di sini ada bearded dragon yang tanpa duri. Ada durinya enggak sih? Enggak ada. Enggak ada ya, sama sekali ya. Nih, ini adalah bearded dragon silkback. Silkback. Jadi dia ini anjay. Ini kayak kulit manusia, cuy. Cuman lebih halus malan. Iya, dia lagi shedding. Dan ini kelainan masuk morph juga ya, kelainan genetik. Iya, ya? Dia kelainan genetik. Jadi ininya sama sekali enggak punya duri. Enggak ada durinya, cuy. Ini juga mau diternak atau gimana? Iya, dia mau diternak. Ini jantan nih, cuma minus. Anjir. Ngerti gak sih kalau silkback itu gak ada durinya sama sekali. Jadi kayak kalau kucing kayak apa namanya? Kayak kucing sphinx. Hah, sphinx. Nah, itu kucing sphinx itu juga gak ada bulunya. Ini gak ada durinya. Tuh lihat. Wow, tapi warnanya keren ya. Lumayan lumayan silkback. Merah. Oke, ini perawatan sama? Sama aja sih. Sama aja persis ya. Cuma ini lebih harus lebih sangat bersih daripada yang lain. Oh, gitu. Soalnya dia lebih mudah kena jamur. Nih, yang penasaran, bearded dragon tuh makannya mau dikasih dubia apa jangkrik? Boleh. Dubia, jangkrik, serangga-serangga lah pokoknya ya. Jadi simple. Oke, ini kita ambil jangkriknya dulu. Lihat di hand feed. Hap hap. Nyam. Saya mau coba. Kau dipegang ini nganu enggak sih? Ada. Ke saut enggak tahu tangannya? Enggak. Ya, enggak sakit, Pak. Jari. Makanya dipisau. Bangke. Dipisau aja. Gak apa, mantep. Aman. Sikilnya apa sih kaki? Gak apa-apa, gak usah. Mantep ya. Iya. Tuh. Tapi kalau sudah besar kayak gini, kita kasih makannya jangan terlalu over. Oh gitu. Biasanya BDBT yang terlalu obes, yang over-over itu banyak lemaknya, nanti dia bisa mati mendadak. Oh, bisa ini toh, obes toh? Bisa obes, bisa padahal banget. Jangkrik ya padahal ya. Soalnya kan mereka kan jarang gerak. Oh iya sih ya. Jarang, jadi kalau misalnya metabolismenya nggak lancar ya itu nanti bisa akibatnya kalau banyak mati. Loh, terus ini makannya berapa kali sehari? Sehari sekali. Cuma jangkrik misalnya dia 30 kuat ya, saya biasanya kasih 15. 30? Oke kuat. Makanya 15 aja. Kalau enggak 10, 15, kadang seminggu kita kasih satu puasa juga boleh. Nah yang penting itu dia banyak sayur malah enggak apa-apa. Oh iya, selain serangga, si bearded dragon ini makanya juga sayur. Sayur, sawi. Oke, jadi ini koleksi indukan kandangnya ada berapa tingkat tuh? 3 tingkat. Isinya indukan-indukan betina, ada jantan, ada yang tanpa duri, ada yang matanya hitam full. Dan tadi anakan-anakan tadi dijual ya nantinya. Iya. Langsung ke AW Reptil. Langsung ke AW Reptil aja, di Instagram ada, di mana lagi? Facebook ada. Langsung di follow aja akunnya dan langsung hubungin aja di situ kalau kalian mau bearded dragon baby dan sugar dealer juga. Ya pokoknya langsung hubungin aja ya. Oke, kayak gitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe dan komen untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Thank you, Mas. Thank you. Sip.